Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar SBK dengan materi menggambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Alat yang digunakan untuk menggambar, yang pertama kita harus menyiapkan pensil, lalu penggaris, buku gambar, dan ada juga pensil warna, krayon, dan penghapus. Nah, langkah-langkah dalam menggambar imajinatif. Langkah yang pertama, bayangkan benda yang akan kamu gambar. Langkah yang kedua, buatlah sketsa benda tersebut di buku gambar. Langkah yang ketiga, tebalkan sketsa gambarmu. Dan langkah yang terakhir, warnailah sketsa tersebut dengan alat warna. Nah, ini ada contoh gambar menggambar sketsa bola. Jadi ada bola yang belum diwarnai dan ada sketsa gambar yang sudah diwarnai. Oke, kita lanjut ke penugasan. Perhatikan petunjuk pengerjaan tugas berikut ini. Petunjuk yang pertama, siapkan buku tulis, beri identitas diri berupa nama lengkap, nomor absen, dan kelas. Salin soal berikut ini ke dalam buku tugasmu dan tulis jawabannya di bawah soal. Untuk soal yang pertama, tuliskan pengertian dari gambar imajinatif. Soal yang kedua, sebutkan alat-alat yang digunakan dalam menggambar imajinatif. Dan soal yang ketiga, tuliskan langkah-langkah dalam menggambar imajinatif. Berikut soalnya, ada 3 soal, silakan disalin di buku tugas. Sekian dari Ustazah. Good luck, semoga berhasil. Salam semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.